güzelim yılların hayali gözlerimin önünde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini adalah video terakhir dari 24 jam terakhir, ya, video ke-27. Berarti targetnya tidak tercapai. Kemarin target yang kita canangkan upload adalah 50 dan baru tercapai angka 27, ini video terakhir, ya. Jadi hidup sedikit banyak ada bayangan, ada target supaya terarah waktu, tidak terbuang percuma, tidak terkecoh perhatian kesana kemari berdasarkan target yang dianggap penting. Itulah pentingnya target. Kalau tidak punya target, misalnya, ya hidup bisa juga ikhlas, ya. Cuman persoalannya orang ikhlas yang tidak punya target itu tidak produktif, ya. Mungkin target seperti Ainun Habibi, Ibu Ainun itu, dia targetnya membaca Quran 2 juz sehari. Dan itu dilakukan bertahun-tahun sejak dia masih gadis dan kemudian menjadi mahasiswa kedokteran sampai dia menjadi istri wakil presiden. Punya target membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran bin Nazir dengan melihat Al-Quran 2 juz sehari. Itulah target menurut masing-masing orang. Ada orang yang mentargetkan 1 hari sebagai YouTuber, 1 hari satu video upload, ya itu bisa juga, ya. Ada yang 1 minggu 1 video targetnya, bisa juga. Ada yang 1 bulan 1 video, itu bisa juga. Jadi ada target yang dianggap penting, dianggap bermanfaat menurut diri kita masing-masing. Ada yang menulis buku harian setiap hari 1 halaman misalnya, itu target juga. Ada lagi yang melakukan target penjualan, hari ini harus dapat targetnya 500 ribu misalnya targetnya. Itu juga satu target. Bagaimana caranya mencapai omset 500 ribu dengan berdagang, dengan menjual sesuatu, itu juga harus ditargetnya. Ada yang targetnya tidur 15 jam sehari. Elon Musk targetnya setelah dia beli Twitter 2 minggu yang lalu seharga 44 miliar dolar, itu targetnya dia bekerja 17 jam sehari atau 120 jam seminggu dan dilakukan 7 hari dalam 1 pekan tanpa istirahat. Dan kalau orang ingin menjadi Elon Musk, dia khawatir, katanya, orang itu tidak pernah bisa menjadi diri saya, kata Elon Musk, karena dia pekerja yang sangat keras 17 jam sehari dan kadang tidak sempat pulang ke rumah dan tidak sempat mandi, katanya. 17 jam sehari itu yang diucapkan kemarin dalam video virtual di Bali dalam G20, ya. Dia bekerja 17 jam sehari selama 7 hari dalam 1 pekan. Itulah target-target yang dibuat tergantung di bidang politik. Targetnya mencapai apa, misalnya mencapai presiden, boleh. Jadi bagi hidupmu 3 bagian, kata orang Jerman. 10 tahun pertama itu sukses di bidang pendidikan, mungkin mencapai doktor, ya. Terus 10 tahun kemudian sukses di bidang ekonomi, ya. Sampai memiliki perusahaan sendiri atau joint venture dengan perusahaan lain. Dan 10 tahun ketiga dalam hidupmu setelah sukses di bidang pendidikan dan sukses di bidang ekonomi atau bisnis, maka sukses di bidang politik, ya. 30 tahun terakhir dalam kehidupan seorang manusia. Itulah menurut falsafah Jerman. Ada target yang dicapai, jadi tidak mengalir saja waktu yang 24 jam itu. Dalam Islam ada target-targetnya. Subuh ada sholat, targetnya itu harus tercapai 5 kali sholat dalam sehari semalam, ya. Lohor, asar, maghrib, isya. Itu target-target yang tidak boleh, tidak harus dicapai. Itulah target. Setidak-tidaknya dekat target itu orang bisa mencapai prestasi yang betul-betul tidak akan menurunkan nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai-nilai yang dipandang penting dalam hidup itu bisa terus dipelihara, terus dikembangkan dengan kita berikan target menurut falsafah hidup kita masing-masing, menurut
kecenderungan hati kita masing-masing dan menurut apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai hidup 24 jam yang dianugerahkan oleh Allah itu mengalir dan habis demikian saja tanpa target dan tanpa amal soleh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobrol Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas target yang kemarin dicanangkan satu hari 24 jam itu mengupload 50 itu tidak tercapai target itu. Karena alhamdulillah target yang tercapai adalah mengupload ini video terakhir hari ini 24 jam terakhir. Yaitu video yang kami upload video ke-27. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adı lazım.